Halo, selamat malam. Apa kabar, kawan? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Kali ini saya akan kasih info bagaimana cara agar HT WLAN ini, WLN, KDC1 bisa connect dengan Bopeng UP82 ya. Atau UP82 dengan merek-merek yang lain. Asalkan bentuknya sama seperti ini, dan ini WLN-nya juga sama, pasti bisa connect ya. Bagaimana caranya? Pertama kita harus tahu dulu ya, frekuensi yang ada di HT WLN ini, dengan cara menghubungkan kabel ini, kabel konektor ke laptop ya. Oke, kita akan hubungkan dulu kabel data ini. Dan untuk menghubungkannya harus benar-benar rapat ya, jangan sampai setengah masuk. Artinya ini harus betul-betul rapat. Kemudian kita hubungkan juga ke laptop ya. Oke, sudah terpasang. Thank you.
Setelah saya setting dengan menggunakan laptop ya. Sekarang hasilnya seperti ini ya. Oke, saya setting tadi di frekuensi UHF 452.500 ya. Ini 452.500. Jadi yang saya setting adalah HT WLN ini. Kita coba untuk berkomunikasi ya. Tes 1 2, cek sound percobaan. Oke, bisa terhubung. Kemudian HT WLN ini cek 1 2 3 2 1 percobaan testing. Oke, sudah terhubung ya antara HT WLN KDC1 dengan Bopeng UV82, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Saya ucapkan terima kasih.